Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmentasi Koja-Koja, kali ini kita berada di Bangku Merdeka, Kota Bau-Bau. Dan saya sudah bersama dengan salah satu pengurus PSMTI di Kota Bau-Bau, Pak Sarif Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ya, ini kita sudah bertemu kembali. Alhamdulillah, karena sekian waktu kita lama tidak ketemu, sekarang kita ketemu lagi dalam momen 17 Agustus. Yes. Kemudian di sebelahnya ada Pak Lura Wali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, sehat. Ya. Jadi kita Koja-Koja. Nah, sekarang kita berada di Bangku Merdeka. Ini ada kode 17 Agustus 1952. Nah, ini sangat unik sekali nih, Pak Lulu. Kita bisa jelaskan ini dari awal sampai hingga ini tercet. Iya. Jadi pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga salam sejahtera. Semoga kita sehat selalu dan terhindar dari wabah COVID. Pertama-tama ide untuk coba mengecat dan sedikit memperbaiki Bangku Merdeka, yang mana ini dibuat pada 17 Agustus 1952. Hal ini berawal dari beberapa waktu yang lalu saya lewat, dan hal ini cukup familiar bagi kita yang kelahiran tahun 60, Bangku Merdeka ini tempat bermain kita juga di sini. Dan beberapa waktu lalu saya lewat, saya lihat sudah kondisinya sudah tertimbun tanah dan sudah terpannya dicoret-coret. Nah, ini timbul satu inisiatif untuk bagaimana kita coba lestarikan di Bangku Merdeka, karena termasuk salah satu apalah peninggalan yang cukup bersejarah di Kota Bau-Bau, mengingatkan kita semua generasi-generasi muda milenial Kota Bau-Bau itu coba kita untuk merawat dan menyampaikan bahwa ada satu Bangku Merdeka di Kota Bau-Bau, yang mana perlu kita ketahui bahwa Bangku Merdeka ini dibangun pada masa pembentukan Nusantara di Sulawesi, yang mana Sulawesi Tenggara, daerah Sulawesi Tenggara itu yang berkotakan Kota Bau-Bau dibentuk pada 1952. Mungkin di momen itu dibangun Bangku Merdeka ini. Dan pada saat itu tentu provinsi Sulawesi Tenggara ini belum ada. Nah, apalagi Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau masih jauh sekali, ya. Dan pemekaran Sulawesi Tenggara dari Nusantara tadi pada tahun 64 baru terbentuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton. Salah satu empat kabupaten Buton itu baru. Jadi Bangku Merdeka ini tentu lebih tua. Umurnya dibanding dengan Kabupaten Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Oleh sebab itu kami dari komunitas Tionghoa Bau-Bau sebagai warga Kota Bau-Bau yang mencintai kota kita coba untuk merawat kembali, untuk mengecat agar mungkin bagi generasi muda untuk coba kita lestarikan supaya jangan dicecet lagi, jangan dicoret-coret dan lain sebagainya. Mari kita rawat bersama. Ya. Nah, ini merupakan satu peninggalan yang bersejarah. Ya. Jadi saya kira demikian. Ya. Kemudian ini kalau saya lihat dari tahunnya, ini pemilu pertama tahun 1955. Ini pun sudah ya. Pemilu pertama yang pertama ini sudah lebih duluan. Yang kedua pada saat ini tentu belum ada Kabupaten Buton juga, berarti belum ada bupati. Nah, jadi belum ada di Buton pada saat itu. Jadi itulah sebabnya maka kita mencoba menggugah semangat pada kita semua, adik-adik kita semua, bahwa ini kita bersama yang mari kita jaga, kita rawat, apalagi di momen 17 Agustus ini. Mungkin namanya pejuang-pejuang itu bukan hanya mengangkat senjata buat tahun 45. Salah satu bentuk perjuangan kita, mari kita rawat benda-benda atau aset-aset yang bersejarah di Kota Bau-Bau. Ya. Kemudian Pak Lura. Iya. Iya, kemudian Pak Lura, saya ingin tanya Pak Lura, sebagai kepala wilayah di Kelurahan Wale ini, kemudian kita melihat ada di antara warga Kota Bau-Bau yang berinisiatif untuk mencoba mengecat ini Bangku Merdeka.
bisa diceritakan bagaimana tanggapannya? Silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali dengan adanya inisiatif masyarakat atau warga yang ada di Kota Bogor, terutama warga Tionghoa yang peduli dengan adanya sejarah terbentuknya Bangku Merdeka ini 17 bulan 8 1952. Sejarah mengatakan kita bahwa tidak bisa kita lupakan, jadi regenerasi itu harus terus digalakkan terus. Saya bersyukur sekali saya di sini sebagai lurah yang diamanakan. Saya bangga dan saya mensupport semua aktivitas apa saja yang baik, yang bagus, kenapa tidak? Pemerintah itu pasti mendukung. Ya. Tujuannya untuk kita semua. Untuk kita semua Kota Wawau, untuk semua kita Sulawesi Tenggara, dan semua untuk Indonesia. Kira itu iya. Pada prinsipnya. Kemudian kemarin itu saya lihat Pak Lurah sempat mengecit. Bisa diceritakan kemarin. Itulah kita. Saya sebagai juga manusia biasa, ya. Saya harus peduli. Ya, saya harus peduli bagaimana kita kebersamaan itu, ya, menciptakan kebersamaan kenegaragaman itulah kita bangsa Indonesia. Jangan kita membeda-bedakan. Ya. Nah, antara yang satu dengan yang lain sama. Boleh diceritakan kemarin pada saat bertemu dengan kita yang apa dari PSMT lagi sedang ngecat-ngecat apa bisa diceritakan kemarin? Kebetulan saya. Ya. Ceritanya ada kegiatan di kantor ya. Dalam pengurusan sosialisasi masalah BNN, masalah sosialisasi masalah narkoba di masyarakat yang ada di Kelurahan Wale. Nah, saya inisiatif, saya putar-putar untuk saya mau lihat wilayah saya. Bagaimana persiapannya saya punya Kelurahan Wale ini. Ternyata saya lewat depan sini, ada saudara kita yang inisiatif, yang ingin memperbaik, mempercantik, ya. Supaya kita tidak melupakan sejarah ini. Ya. Turutlah saya, membagi tenaga untuk bisa sedikit menghias panggung ya. Merdeka ini. Ini yang menjadi perhatian kita bahwasanya sebaiknya kita rawat bersama. Sebaiknya kita bersama-sama menjaga ini ya. Karena sebagai peninggalan sejarah di Kota Bau-Bau khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Pak Lurah, saya ingin tanya lagi bahwa untuk mengisi kemerdekaan ini bagi generasi muda bisa dikasih spirit buat kita semua. Saya untuk memberikan motivasi atau spirit kepada pemuda-pemuda generasi yang akan datang termasuk saya akan membuat yang terbaik untuk bangsa ini dan daerah saya. Marilah kita selalu memenangkan, ya, dengan jerih payah para pejuang kita, ya, mengorbankan jiwa raganya supaya kita bebas dari belenggu penjajahan. Merdeka, merdeka, Kertahayu, Indonesia yang ke-76. Yes. Kemudian Pak Alulu, saya ingin bertanya juga. Baiknya, ya. Saya biasa panggil beliau ini Pak Lulu karena komunitas Tionghoa, jadi beliau kan biasa saya sapa seperti itu. Ya, jadi Pak Lulu, ya. Hal yang menarik di sini, ketika saya dan bahkan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, ketika lewat di sini pasti ini dia akan ya apa namanya seperti ada ya atau tidak ya, artinya luput dari perhatian lah. Ini kenapa bisa inisiatif memperbaiki ini, mengecat ini, bisa diceritakan? Ya. Jadi mungkin ide daripada saya dan teman-teman dari komunitas Tionghoa di Bau-Bau pada saat melihat kondisi daripada bangsa Merdeka ini dengan kondisi yang terhadap tadi, maka timbullah ide kita sebagai putra daerah yang mencintai kota ini, bagaimana kembali kita rawat, kita perbaiki agar generasi muda mungkin banyak yang sudah tidak tahu, tapi agar mereka tahu dan bagaimana melestarikan benda-benda yang isinya dan juga di dalam momen 17 Agustus 2021 ini mungkin semangat apa namanya partisipasi.
lokasi kita, pada daerah kita, bagaimana kita jaga, kita rawat, karena namanya pejuang korban lalu itu kan masih memegang apa namanya bang kucing. Saat ini kita bisa berkontribusi menjaga daerah kita, itulah wujud perjuangan-perjuangan di masa milenial dalam mengisi pembangunan. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita buat ini yang tidak seberapa bisa menginspirasi generasi muda untuk merawat dan melestarikannya. Saya kira demikian, dan momen ini menjelang selesai, terus kami juga dari komunitas Cium Bau Bau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Jayalah bangsaku. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa di masa pandemi ini ya, kita tetap harus semangat, kita harus kuatkan imun kita dan tetap harus tersenyum. Dan kebetulan segmentasi kocok-kocok kita pada hari ini kita disponsori oleh minuman dalam kemasan Rapid. Bisa dirasakan dulu Pak, bisa dinikmati dulu. Jadi nanti kalau sudah dinikmati di apa namanya, dicoba disampaikan seperti apa rasanya gitu. Ya, Pak Lurah silakan, bagaimana komentarnya? Pak, terima kasih banyak yang kedua kalinya. Saya bersyukur sekali saya dipercaya di sini sebagai aparat pemerintah kelurahan ya, untuk bisa membagi bagaimana yang terbaik untuk daerah Pulau Bawau. Di sini saya duduk sebagai aparat pemerintah ya, mengedukasi semua siapapun ya, mari kita untuk membagi kebahagiaan, membagi keberkatan untuk kita, bagaimana kita majukan daerah Kota Bawau. Ya, sekarang saya sudah duduk di sini dan saya didampingi oleh ada sebotol minuman air mineral Rapid yang disponsori untuk gojah-gojah pada sore hari ini. Yeah. Saya bersyukur sekali. Rasanya bagaimana, Pak Lurah? Saya bersyukur karena rasanya alhamdulillah nikmat. Ya, untuk bisa kita pakai keseharian kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dulu Pak Lulu. Ya. Bagaimana rasanya tadi setelah dinikmati air Rapid? Luar biasa ini rasanya. Rapid mungkin saya teringat dari Rapid Test. Setelah saya coba tadi, ternyata memang rasanya sangat ringan di leher, yes, dan serasa air pegunungan. Asik, dahsyat. Ini membawa kesehatan bagi kita. Siap. Imun kita menjadi kuat di masa pandemi ini. Siap. Sekian, terima kasih pada Rapid sudah bersponsori acara Goja-goja pada sore hari ini. Oke, karena sudah sore, kita closing statement Pak Alulu sebagai penutup untuk segmentasi Goja-goja kali ini. Ya, terima kasih. Di terakhir pengunjung acara Goja-Goja pada sore ini, saya sebagai warga Bawau mengimbau pada kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan, tentunya dalam rangka hari ulang tahun Indonesia ke-76. Mari bentuk perjuangan kita dengan bagaimana menjaga keamanan daerah kita, menjaga kebersihan. Saya kira kurang lebih demikian, dan semoga kita juga semua terhindar dari wabah. Amin ya Allah. Kemudian ke Pak Lurah, kita closing statement, apa yang ingin disampaikan? Semangat-semangat atau motivasi atau bangun, silakan. Ya, saya pada intinya mensupport semua kegiatan apapun yang dilakukan untuk yang terbaik yang saya katakan tadi, termasuk kita mewarisi pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Marilah kita selalu semangat. Kita mendapatkan suatu kemerdekaan ini tidak mudah, butuh pengorbanan. Jadi selalu kita harus memotivasi diri sendiri dan siapa saja yang ada sekelilingnya kita, ya, terutama pemuda-pemuda atau generasi yang akan datang, karena mereka lah penerus bangsa ini. Amin. Ya. Oke, dan saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa mengisi kemerdekaan ini kita kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Oke, baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan segmentasi Goja-Goja kali ini, dan tetap like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.